Menjelang pelaksanaan coklit data pemilih pada tanggal 18 Juli nanti, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan rapid test bagi petugas pemutakhiran data pemilih yang digelar serentak sejak Kamis pagi hingga siang di 6 kecamatan. Ada 1.500 petugas pemutakhiran data pemilih yang mengikuti rapid test ini. Pemeriksaan ini untuk memastikan petugas yang akan melakukan pendataan ke rumah warga tidak terpapar COVID-19. Jika nantinya ditemukan ada reaktif, maka petugas tersebut akan diganti dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan rapid test ini dianggarkan Rp150.000 untuk tiap petugas dan bekerja sama dengan 2 laboratorium klinik. Oke, jadi hari ini KPU Kabupaten Kota melaksanakan rapid test di seluruh kecamatan untuk 1.500 petugas pemutakhiran data pemilih. Ada 1.500 orang yang dilakukan secara serentak, dilakukan rapid test hari ini. Dan harapannya itu akan tuntas hari ini sama besok. Karena pada tanggal 18 Juli, mereka sudah ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Nah, kami ingin memastikan bahwa seluruh petugas PPDP sebelum ke lapangan dia harus di rapid test, dan kalau memang ada nanti yang reaktif itu nanti akan ditindaklanjuti oleh gugus tugas dalam ini Dinas Kesehatan. Dalam artian akan dilakukan karantina? Kalau itu nanti teknisnya, prosedurnya itu di gugus tugas. Kami tidak masuk dalam wilayah itu, tetapi kami hanya ingin memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan seluruh penyelenggara pilkada, mulai dari tingkatan pada tingkatan bawah dan juga masyarakat, kita ingin itu semuanya sehat. Jadi kita ingin melaksanakan kampanye ini secara sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ya, ini APBN. Ini maksudnya 150.000 per orang. Ya, ini 150.000 untuk per orang. Dan kami kerjasama dengan Prodia dan Paramita. Ini Paramita. Ya, alhamdulillah. Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bu, seandainya nanti hasilnya reaktif dan harus dikarantina sebagai petugas pemutaran data, Ibu siap nggak? Iya, siap aja. Siap, ya. Mau diapain kalau gitu kan? Pelaksanaan rapid test ditargetkan selesai dalam 2 hari dan hasilnya bisa segera diketahui mengingat pelaksanaan coklit akan segera dilakukan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.